tengok. Tengah mulut dia cengkalah. Hei. Siapa suruh tidur lagi tengah hari? Lama sangat dalam kereta. Pening aku. Gigau kamu tau. Lama sangat dalam kereta. Mana boleh tahan. Yang besar ni? Ah? Minyak ada tak minyak? Ada. Alamak. Kenapa? Kesan? Bocor lah, apa lagi? Ada tayar spare tak? Belakang. Pergi ambil. Oi. Pergilah ambil. Aku tak pandai lah. Pergi ambil. Mana? Sekejap. Aku seorang tak boleh ni. Izzah, tolong aku. Tolong tengok boleh? Ini ke? Yeay, dah sampai. Cantik rumah tamu ni. Pandai kau pilih. Kan? Ni sebenarnya Cik Cempaka punya ni. Dia rekomen. Kau ni bergambar je kerja. Nama pun juga gambar. Memanglah. Masalahnya filem tu aku yang beli. Faham tak? Kau yang nak jadi penaja kan? Jadi kau taja je lah. Cik Lia. Selamat datang. Cik Cempaka sudah lama menanti kedatangan Cik Lia. Silakan masuk. Silakan. Cik Lia? Ya, kami minta maaf banyak-banyak sebab lambat. Tadi tayar pancit. Tak mengapa. Yang di belakang tu siapa? Hai, saya Arin. Saya Eza. Silakan. Silakan duduk. Kenanga bawakan air. Cik Cepaka, dah lama ke Cik Cepaka tinggal kat rumah ni? Ya, dah lama. Ini rumah turun temurun. Arwah moyang saya yang bina. Oh, patutlah cantik. Jarang saya ada tetamu macam ni. Selalunya hanya saya dan Kenanga saja. Itulah saya nak ucap banyak-banyak terima kasih sebab dengan kami datang ke sini dan nak belajar tentang tarian. Tapi itulah apa nama tarian tu? Rajasa Singgasari. Rajasa Singgasari. Saya tidak bagi orang sebarangan untuk tahu mengenai tarian ini.
Tetapi Cik Lia dikecualikan kerana Cik Lia seorang pakar dalam bidang tarian dan juga seorang yang akan menghargai nilai seni tarian ini. Cik pakar boleh tak kalau saya nak ambil gambar klien rumah ni? Ya, silakan. Tapi sebenarnya Cik Cempaka, saya dan kawan-kawannya bukannya pakar. Cuma kami datang sebab berminat dengan tarian tu dan teringin nak membukukan tentang tarian Cik Cempaka. Ya, saya pun mahu orang-orang muda tahu tentang tarian ini. Usaha Cik Lia sangat dihargai. Tapi itulah agaknya bila kami semua dapat tengok tarian tu sendiri? Hari ini pun boleh. Tetapi tarian ini hanya boleh dilakukan selepas matahari terbenam. Boleh saya tahu tarian tu diadakan di mana? Oh, di hujung kampung. Tapi nak ke sana harus menyeberang sungai. Cik Cepaka, boleh tak kalau saya nak ambil gambar Cik Cepaka? Silakan. Baiklah. Kamu masuk berehat dulu dan kemudian Kenanga akan bawa kamu ke gelanggang tarian selepas matahari jatuh, ya? Ya. Rumah ni klasik, eh? Penuh dengan barang antik. Ni kalau kat luar ni, bangunan-bangunan macam ni semua kena roboh dah, tak ada dah. Hey, seronoklah kau kan? Yelah, tak lama lagi kau punya buku tarian tu akan siap juga, kan? Itulah, lega sangat. Tapi terima kasih untuk engkau lah, Iza, sebab kau tolong aku tangkap gambar. Ambil gambar je pun. Bukannya susah mana. Eh, susahlah. Sebab kena gambar tu dia kena... Apa? 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 Aperture? Tengok nak sebut pun tak boleh. Aperture. Aperture lagi. Aperture. Ha? Lepas tu ada, kejap lagi satu. Shutter. Ha? Ha. Aku tak pandai. Tapi kalau tak ada Mamat tu pun tak boleh jalan juga projek ni. Eh, terkejutlah. Siang-siang dah terkejut, buat salah lah tu. Tak ada ni, tu lah. Kenapa sibuk periksa-periksa barang-barang orang ni? Sibuk mana ada? Aku tengok-tengok je lah. Tengok-tengok tak minta kebenaran. Eh, sasa dia tak kasi. So, memang untuk dia tengok. Faham? Kau tengok-tengok, lepas orang tu tahu, siap-siap kena halau. Eh, halau-halau lah. Apa masalahnya? Kalau halau, kita pindah rumah tamu lain. Yang abang pegang.
Cik Kenanga, biasanya ramai ke yang pergi tengok tarian tu? Hai juga. Cantik ah. Kan? Eh, jap. Aku ambil kamera aku lepas tu tangkap gambar kau kat sini. Tak apa. Okey, ambil gambar. Cepat. Cepat. Siam. Satu, dua, tiga. Ha. Ha. Nah, hari. Kenapa nampak cemas? Aku tak pandai berenang. Kalau aku lemas nanti macam mana? Pakailah pelampung. Senang je. Aduk jangan capur boleh tak? Apa masalahnya? Ikut saya. Jom. 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 Eh, aku nak balik KL. Eh! Lah, kau kenapa? Aku tak biasalah dengan semua ni. Eh, boleh tak jangan jadi penakut sangat? Adalah nak duduk seorang. Memang taklah. Ha, habis tu? Kenanga, jauh lagi ke? Hei, banyak tanya. Lia, aku harap tarian yang kita nak tengok ni tak mengapakan. Penat tau aku jalan. Ya, Arinya. Kau tahu tak, kau ni lagi perempuan daripada kita orang. Pepel kerja. Nyamuk. Kat belakang ni. Tu, Cik Kenanga kat depan lah. Kau ni mabuk ke apa? Kat belakang. Demam ke apa? Geknya hati aku. Sabar. Inilah tempatnya. Sila padamkan lampu sulung. Lah, ini je? Habis tu kau nak macam mana? Kamu semua harus berdiri di depan sana kalau mau menonton. Jangan bergerak ke mana-mana. Saya tak mau kamu mengganggu persembahan tarian nanti. Jaga.
Cik Lia ke satu peringkat emosi yang cukup tenang. Apa yang Cik Lia ingat? Saya cuma ingat tentang gerak-geri tarian yang sungguh mengasyikkan. Ya. Sebenarnya tarian ini amat sesuai untuk pesakit yang mengalami tekanan perasaan. Kerana ia akan memberi ketenangan pada mereka. Cik Lia sendiri dapat rasa tadi, kan? Saya rasa amat tenang tadi. Cik Cepaka, saya akui saya seorang yang skeptikal. Tapi apa yang saya nampak pada malam ni sangat menakjubkan. Saya setuju. Sesuai dengan namanya. Unik. Pandai, Cik Lia. Tapi selebihnya, akan saya ceritakan pada hari esok. Dia mau pulang. Ikut saya. Jangan risau. Biasanya Cik Lia akan kembali kepada dirinya yang asal.
Okey. Eh, Lia. Ha? Ya. Buka pintu cepat ni atas. Kenapa ni? Kenapa ni? Ha? Ha? Ya. Cik, cik kenapa? Ha? Hey. Eza. Apa? Tu okey? Tak. Kau mesti penat ya, Emeh? Cuma ke teman. Kau okey tak ni? Okey. Rasa kau ni gembira sangat. Tu yang pening kepala tadi. Aku okey. Kau tu yang pening. Tak kenapa tadi kau terkejut sangat dengan aku? Entahlah. Aku... Aku... Taklah. Yang penting, aku rasa gembira. Aku rasa lega sebab aku dah dapat tengok tarian tu. Tarian tadi kan? Semacamlah. Sangat mengasyikkan. Walaupun tak ada muzik. Kan? Bila aku tengok pun aku rasa macam aku ni dibawa ke tempat lain. Dan sebenarnya menyeramkanlah. Kan, ada orang kata, kalau benda yang bagus, akan rasa sampai ke hati. Sampai ke hati. Sampai ke hati. Hati. Terperanjat aku. Kejap. Cik Lia, makan malam akan siap dalam 30 minit, ya? Okey. Cik Cepaka ada juga? Ada. Okey. Aku pergi mandi dulu. Alah, kau mandi lambat. Alah. Jadi
Apa hal ni? Hah? Tak, dia terkejut. Tak ada apa-apa pun yang pelik. Ada. Lia, kau dengar cakap aku, tolong. Apa? Dia... Benda tu hilang. Hilang bila pintu terbuka. Kau berhayal je. Lia, aku tahu lah apa yang aku nampak. Kau tengok. Kau tengok aku pilih yang dicekit aku tadi. Izzah, tak ada apa-apa. Lia, kau tengok sini. Benda tu sangat-sangat menakutkan. Aku nak balik. Jom, kita balik sekarang. Tak, nak balik sekarang? Kalau awak balik sekarang, lagi bahaya. Laluan keluar tu keras. Okey, macam ni. Tengok ni. Kita tinggal semalam je dekat sini boleh? Jangan risau. Nanti saya suruh Cik Cempaka pagarkan tempat ni. Cik Cempaka boleh buat macam tu? Cik Cempaka bukan setakat penari saja. Kebolehannya macam-macam. Sudah. Saya turun dulu. Makanan sudah siap. Cik Cempaka pun sudah lama ada di bawah. Okey, bagi saya mandi dululah. Kelojohnya makan. Maafkan saya, Cik Cepaka. Sedap sangat ni. Ni, silakan. Tak patut puji saya. Kena puji tukang masaknya, Kenanga. Terima kasih, Cik Kenanga. Sedap. Terima kasih. Cik Cepaka, kalau saya nak tanya sikit tentang tarian, boleh? Boleh, Cik Lia. Nak tanya sekarang pun boleh. Tak, rasanya esok kot lagi baik, kan? Kalau macam itu, bagus. Kenanga, tambahkan lauknya. Tarian ini asalnya dari Gunung Pahlui. Dia adalah tarian turun-temurun. Diturunkan sebab memperingati sebuah keluarga yang telah hilang. Tarian ini warisan turun-temurun. Jasa Singgasari datangnya dari Nusantara. Moyang saya mewarisi tarian ini. Ekspresi tentang ilmu dalaman. Seluruh keturunan kami mula menari. Tetapi bukan semua yang boleh menari tarian ini.
Hanya mereka yang terpilih saja yang boleh menari tarian itu. Oh. Dah berapa lama usia tarian ini? Beratus tahun lamanya. Oh. Tak apa. Makanlah. Minta maaflah ada saya macam ni. Tadi aku muntah ulat dah cacing. Masalahnya sekarang ni, itu semua makan yang kau melantak tadi. Aku rasa kau penat sangat ni. Tidurlah. Tidur. Alah. Arin tu memang penakutlah dia. Ya ke? Yalah, kau tak perasan ke tadi masa tengah tengok tarian, dia menyorok belakang aku, tak keluar-keluar. Kau bayangkan? Kalau sesuatu yang terjadi kat kita, aku yakin dia akan lari dulu. Aku tak kisah kalau dia lari. Aku takut engkau tu lari tinggal aku. Aku pula. Apa? Kita kan kawan. Susah senang tanggung bersama. Okey, aku pegang kata-kata kau. Okey, kau pegang kata-kata aku. Tapi kan, Lia, kau tak rasa ke rumah ni? Yalah, rasa semacam remang di rumah aku. Semacam maksudnya? Yalah, maksud aku macam ada benda yang ganggu minda kau, yang buat kau berhayal benda yang bukan-bukan. Itulah merepeklah kau. Apa yang aku mengarutnya? Aku kan baru cakap tadi. Tahu, macam ni. Lain kali kalau kau nak tidur, kau baca apa-apa doa dulu yang kau tahu. Ya, doa tidur. Hei, cakap-cakap tu nak tidur dah? Ya, aku mengantuk. Hantuk sangat. Tidur. Selamat malam. Selamat malam. Tapi aku tak nak tidur. Aku nak tulis balik nota. Yelah. Thank you.
Lia? 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 Jom masuk. Sejuklah kat sini. Habis. Kau, bukan kau dekat kolam teratai ke tadi? Ha? Ya, Azhar cakap kau jadi hantu. Ni sasar lah ni tak masuk kaki sebelum tidur, mengigau. Kau lah ni. Asal kau pula? Jom tidur lah. Tak apa-apa, wepek je. Besok mana kerja nak buat? Jom tidur. Kau ni buat hal lah. Aku dah mengantuk, tahu tak? Kacau lah. Selamat pagi. Pagi. Hey. Yang kejut sampai tak bangun. Lenyap tu tidur. Saya mau ke taman. Kalau ada apa-apa, panggil saja ya. Okey. Lia. Aku nak tanya kau. Semalam kau memang tak ada dekat kolam teratai ke? Tak ada. Kan kau tiba-tiba menjerit dan aku terkejut, tersedar terus aku. Jerit macam gila. Kenapa? Okey. Kau dengar sini, eh. Kali ni,
Dah kali ketiga aku kena dengan benda-benda pelik macam ni. Pertama masa aku nak buka pintu kereta kau, aku nampak kau berubah jadi Cik Kenanga. Lepas tu yang kedua, masa aku dalam tandas, ada satu lembaga datang pasal cekik aku dan dia pun nampak macam Cik Kenanga. Dan lagi satu semalam, masa aku nampak kau dekat kolam teratai tu, kau kepala kau pusing 180 darjah. Tak besar aku tak kenal. Kau dah kenal tak? Aku... Korang pun tahu kan, aku nampak aku muntah cacing dan ulat. Tapi bila kita pergi tengok balik muntah tu, muntah tu jadi muntah biasa je. Lepas tu Cik Kenanga dia... Kenapa? Cepat cerita. Okay, macam ni. Masa aku tidur, Cik Kenanga datang bilik aku. Dia nak rukul aku. Hari itu dah melampau dah. Oh, dia cerita, kau tak gelap. Bila aku cerita, kau gelap pula. Ha? Tak logik. Tak logik perempuan nak rogol lelaki. Apa? Lainlah kalau sebaliknya. Eh, aku dah cerita rasa lah. Okey. Aku cerita rasa. Tapi kan, ya. Aku rasa memang ada sesuatu yang tak kena pasal rumah ni. Aku nak balik. Aku setuju aku pun. Aku nak balik tak? Kita susah payah datang sini tau. Macam-macam halangan nak sampai. Nak balik macam tu dah. Aku tak nak balik. Ya, tolonglah. Okey, kau dengar sini eh. Aku bukan jenis macam Arin. Takut. Aku tak nakut. Tapi memang, tolonglah aku percaya, rumah ni memang aku rasa macam semacam je. Rasa macam ada orang guna tenaga hitam. Sini, aku takkan balik selagi aku tak dokumentasikan tarian Cik Cempaka tu. Aku tak nak balik. Lagipun kalau dengar cerita korang ni, sasar korang berkhayal. Sebab kenapa aku tak kenal? Kenapa korang dia? Cuba video. Mana asyik berkhayal? Aku nak balik. Jom balik. Cik Lia, Cik Cempaka mau berjumpa dengan Cik Lia. Boleh. Sila ikut saya. Makan. Lia. Ya. Kamu kata kamu mahu tahu lebih lanjut tentang tarian ini, kan? Ya. Tanya apa saja yang kamu mahu. Saya akan jawab selagi mampu. Oh, ya. Saya ada buat kajian tentang tarian ini. Dan saya dengar ada melibatkan unsur-unsur ilmu hitam itu. Bagus. Kamu benar-benar mendalami tarian ini. Memang benar dakwaan itu. Okey, jadi boleh cerita sikit? Begini, tarian ini dikatakan satu sumpahan yang telah digenerasikan turun-temurun. Bermula dengan seorang bangsawan Nusantara yang amat taksub dengan kecantikan. Dia sanggup berbuat apa saja demi untuk mengekalkan paras rupa yang muda. Sehingga sanggup menjadikan teruna dan dara sebagai korban. Korban? Ya, korban. Mangsi itu akan terpukau dengan tarian itu supaya ikut kata.
apa yang Cik Azri buat? Oh, saya tak buat apa-apa. Ni, saya nak tanya, ini bilik apa sebenarnya? Itu bukan urusan kamu. Bilik ini adalah bilik larangan. Tiada sesiapa mahupun saya yang boleh masuk ke bilik ini. Hanya Cik Cempaka seorang yang boleh. Baik, saya bawa Encik pergi dari sini. Tak usah, Encik Arin. Kalau ada apa-apa yang berlaku kepada Encik Arin, saya tak jamin. Encik Arin faham? Okey, okey. Okey, saya minta maaf. Macam mana, Lia? Kamu puas hati dengan jawapan saya? Setakat ni apa yang saya dapat rasanya dah cukup. Lia, saya sebenarnya nampak banyak potensi dalam diri kamu. Potensi? Ya. Potensi apa? Untuk menjadi anak murid saya. Oh, tak, sebenarnya Cik Cempaka saya langsung tak tahu menari. Langsung tak tahu. Izzah. Ya. Ya. Maaf. Busuk. Tak ada bau pun. Jom, tunjuk sekali. Jomlah. Tak apa, tak apa, tak apa. Jom, Lia, ikut aku. Cepatlah. Kawasan ni ke ada mayat? Ha? Izzah! Sinilah! Pergi je. Tu benda dekat situ. Belakang kau tu. Aku rasa benda ni merepek. Tak. Masalahnya dia kata dalam lubang ada mayat busuk. Mana dia tak ada apa-apa buat sini? Tahu. Sebab tak ada lubang pun. Macam mana nak ada mayat? Izzah! Sinilah! Kat situ je. Kau tengok betul-betul. Saya rasa kawan Cik Lia ni memang suka berkhayal. Jom. Lia.
aku tak berhayal lah. Ni kalau masuk ni dah 4 kali kau buat macam ni, kau tahu tak? Eh, kau tahu lah percaya cakap aku. Aku sumpah, aku sumpah. Jangan main sumpah boleh tak? Ari. Kau percayakan apa aku cakap? Dan kau pun percaya yang tempat ni memang ada yang tak kena. Ha, habis tu kenapa kau tak tolong aku? Cakap tak liar. Hei, dia tak percayalah. Aku nak balik. Eh, kau gila ke apa? Kau nak tinggal dia? Ha? Kita ajak dia. Okey macam ni. Apa kata kalau kita pergi pekan, kita borak kat sana? Aku rasa kat sana lebih selamat kot. Akan pilih tarian tu daripada pilih kau. Walaupun engkau ni kawan baik dia. Percaya lah cakap aku. Eh, habis tu kau nak suruh buat apa? Ha? Kau tak sekarang ni, kita pergi pekan tu hampir semua orang kata rumah kita tu tak wujud. Tak ada. Aku pun tak tahu. Okey. Macam ni. Aku ada idea. Apa kata kalau kita jumpa Lia, lepas tu kita bagi tahu kat dia yang bapa aku dah tak nak bagi modal untuk dia buat buku tu. Ha, macam mana? Okey. Okey, tak apa. Kalau tak nak tolong, tak apa. Aku buat sendiri. Buat apa? Tak penting pula. Bagi kau, ya, tak penting. Bagi aku, penting. Ya, ayah aku suruh aku balik hari ini. Oh, kita orang balik hari ini sebab tak guna pun duduk kat rumah ini. Tak kisahlah. Yang penting malam ni aku nak pergi gelanggang. Aku nak belajar tarian tu dengan Cik Cepaka. Ha? Lia, tolonglah. Kau tak, kita orang pergi pekan tu, kita orang tanya. Semua lah diorang kata rumah tamu ni tak wujud. Dan pasal kau punya tarian tu, betul tak ada. Itu semua tipu. Nampak sangat dah sebenarnya kau orang ni nak aku balik. Tak apa, kalau kau nak balik, baliklah. Aku tak nak. Lia. Tak, macam ni dia. Malam ni, aku nak pergi gelanggang tu. Aku pergi seorang. Lia! Tak tahu aku. Ari, macam mana? Balik sekarang? Kita kawan dia. Kita tak boleh tinggalkan dia. Habis tu nak buat apa? Okey, macam ni. Malam ni kita biarkan dia pergi ke gelanggang tarian. Lepas tu kita kat sini cari bukti untuk kukuhkan tuduhan kita. Ha. Macam mana? Okey. Kejap. Tapi kat mana? Kau tunggu je petang nanti.
Betul tak nak pergi? Tak, kita orang tunggu sini. Ya? Kunci kereta. Okey. Terima kasih. Balik, jangan tak balik. Ya. Tak lagi sesuatu, aku dah beritahu dah Cik Cepakan korang tak nak ikut. Lepas tu dia okey? Dia kata terpulanglah, tapi... aku ada tanya juga pasal kenapa orang kampung tak tahu pasal dia dengan tarian ni. Dia cakap apa? Dia kata dia kena buang daerah. Jadi dia tak berapa rapat dengan orang kampung. Ya. Okey. Okay. Hati-hati. Okay, bye. Bye. Tak sabar nak tengok persembahan malam ni, Cik Kenanga. Cik Lia sudah bersedia? Bersedia maksudnya? Tarian ini bukan sembarang tarian, Cik Lia. Hanya mereka yang terpilih saja yang boleh melihatnya. Jadinya saya terpilih macam tu? Ya. Cik Cempaka tidak salah memilih. Memang Cik Lia lah yang memenuhi kriteria penari tarian ini. Mari. Terima kasih. Apa tu cakap? Tolonglah. Allah. Kau ni. Kakak tersepitlah. Macam perempuan. Dah. Gagal juga engkau ni, eh? Nah. Cepat, buka. Kenapa nak kena semikkan bilik ni? Kau ada bau tak? Apa yang aku bau? Silakan masuk, Cik Lia. Cik Cempaka nanti? Jangan risau. Cik Cempaka yang suruh Cik Lia masuk. Percayalah. Thank you.
nak buat apa sekarang? Apa susah? Kita buat macam biasa je supaya orang lain tak tahu. Lepas tu, pagi-pagi besok kita balik. Lia macam mana? Lia, kita pujuklah dia. Tapi kalau dia tak nak juga, kita terpaksa tinggalkan dia kat sini. Kalaulah aku boleh cuci filem ni, aku bagi Lia tengok. Itu hak dia. Yang penting sekarang ni, esok kita balik. Semua okey. Dah ada dalam kepala pun. Nak cakap apa lagi? Bagi balik kunci kereta aku. Bagi. Senggentam, senggentam, aku memakai doa penunduk pelesit. Siapa yang garang akan takut padaku? Siapa yang gagah akan gerun padaku? Seribu di kanan, seribu di kiri, akan aku kunci hati jantung. Lia.
Arin! 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 Arin, jangan buka pintu sekarang! Arin! 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 Lia, tolong percaya cakap aku. Memang Hadi tak kena pasal rumah ni. Boleh tak kalau aku tak nak bertekak pasal hal ni? Okey. Siang tadi, aku dengan Arin jumpa sesuatu yang kau akan percaya dengan apa kita orang cakap. Aku tak percaya. Tolonglah. Aku ketuk pintu Arin, dia tak buka. Tidur agaknya. Lia, aku tahu Arin macam mana. Dia senang terbangun. Kita suruh Cik Kenanga buka bilik dia. Agaknya. Kenapa malam-malam buta macam ni? Ya, ikut aku. Cari dia. Dia lah ke pada-pada dia. Jaga diri dia. Kuatlah. Mana dia pergi? Aku tak faham kenapa kita sibuk nak cari dia. Kau diam je lah. Ikut aku. Balik je lah. Kau ni, jap bagi aku tengok. Arin? Arin?
Aku minta maaf. Sebab Arin dah tak ada. Aku dah bunuh dia untuk dapatkan darah teruna bagi memudahkan upacara ini. Dan sekarang giliran kau. Aku perlukan darah dara kau untuk memudahkan tarian malam ini. Thank you.
Mimpi ke apa? Sabar. Apalah dia ni? Kita masalah. Masalah?